kan, oke, mulai fokus, 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 fokus. Oke, saya kasih satu titik di sini, bulat, bulat. Saya punya sebuah poin atau spidol warna hitam. Saya kasih lingkaran hitam. Sekarang tarik nafas dari hidung pada kelopak mulut. Tarik nafas dari hidung. Lakukan secara rutin terus. Tarik sampai selesai. Terus lakukan tarik nafas dari hidung pada kelopak mulut. Tarik nafas dari hidung. Tarik nafas terus. Jangan lupa tarik nafas. Tarik nafas dari hidung. Semakin anda mendengar, semakin anda relax, semakin anda santai, semakin anda senang, semakin anda masih sekolah, sudah kerja atau lulus kuliah? Lulus kuliah. Dulu kuliahnya di mana? UIN mana? Oh, UIN Jogja. Jurusannya apa kamu tahu? Hukum. Hukum apa? Hukum. Berat sekali. Tidak musik kuliah. Terus kenapa? Oh ini salah jurusan juga. Enggak terlalu berat kan? Kayaknya senang enggak?
nggak sama jurusan itu? Nyesel nggak akhirnya ngambil jurusan itu? Kalau nyesel banget sih enggak. Sekarang dapat pengalaman ini karena masuk. Jadi kok saya dengar Arif pengen melanjutkan studi ya ke mana? Ke mau kalau boleh tahu? Belanda. Pengen ke Belanda? Ngambil jurusan apa? Hukum ketenagakerjaan. Oh, jadi RKI. Ada tuh jadi RKI. Pengen menyelesaikan permasalahan. Oh gitu, emang kalau dari TKI atau keluarga dari TKI nggak ada yang ini? Dapat beasiswa atau apa nggak? Atau gimana? Atau biasa sendiri gimana? Beasiswa, pengen beasiswa apa? Kalau gitu IELTS udah dapat belum? Kan biasanya diminta IELTS. Nah terus lagi belajar. Belajar di mana? Kamu di kiri, kiri itu masih? Itu tak kenal banget atau enggak sih? Oh enggak ya. Punya tutor atau khusus gitu atau punya pembimbing atau guru gitu di kiri? Tutor. Siapa yang ngajar? Yang diingat mungkin siapa? Ada Miss Sabda, Bali, Serdion, Misar Hari, kalau dari yang ditunjuk itu yang paling diseneng siapa? Ngajarnya atau yang paling ganteng? Kacau. Emang gimana sih caranya ngajar kok bisa bilang galak dia paling lucu tapi seneng ya diajar sehari ya diajarin apa aja nakal sekarang balik ngasih nilai juga enak ya nggak tahu tapi diajar apa sih. Oh, speaking part. Interview juga ya, kalau misalnya. Gimana interview? Intimidasi. Parah ya, dan itu di antara tutor lain yang paling ini ya. Paling intimidasi ya, intimidasi ya. Iya, tapi dicari. Dicari ibunya? Ibunya banyak. Ibunya banyak. Ibunya banyak. Ibunya banyak. Ibunya banyak. Ibunya banyak. Saya sekunder. Oh gitu, kayak dulu gitu. Hah? Enggak tadi enggak? Oh, kalau dari tutor yang lain, yang cewek-cewek, siapa? Sendira. Kenapa kok ingat kamu Sendira itu? Apa yang enak? Enak, diapain kok bisa enak? Katanya apa? Misal tadi enggak enak? Karena gitu, kalau Miss Sendira kenapa? Kalau Miss Sendira detail. Detail? Perhatian juga gitu khususnya. Ngasih feedback. Iya, ngasih feedback lama. Jadi justru itu yang enaknya dari Sendira. Oh. Nah, yang paling gak disuka gitu. Siapa sutar? Oh, ini enak semuanya, enak semuanya. Apa sih yang pengen disampaikan ke tutor-tutor atau mungkin yang pengen didapat? Saya pengen belajar ini sebenarnya tapi gak didapetin. Jadi
ada nggak nih ketika di DF gitu ketemu teman-temannya satu camp atau satu kelas yang merasa cocok gitu kelihatannya atau senang misalnya sama ini orang ini gitu. Senang nih ganteng nih misal saya senang sama Mas B gitu. Berarti ini ya maksudnya itu nggak punya cowok atau gimana gimana gitu ya. Oh, mau fokus studi berarti. Oke. Berarti ada kendala nggak sebelum studi itu apa yang kurang selama ini? Tapi kok, kenapa? Ada nggak punya seseorang tokoh idola atau pantan gitu? Kakak. Kenapa? Dia yang memperjuangin aku. Memperjuangin maksudnya? Jadi finansial itu yang mendukung kakak termasuk ketika kuliah itu juga kakak juga dari SMA sebegitu besar ya peran kakak kuliah cewek itu namanya kalau finansial kamu sayang sama apa ketika kakak kamu ada kamu pengen mengatakan apa kepada kakak kamu? Termasuk keluarga juga itu yang menyambung syaratnya kakak juga. Kakak itu satu itu pun? Dua, tapi satunya cewek. Satunya cewek? Udah nikah. Terus, kalau kakak cowok itu belum nikah? Fokus ke saya dulu. Sebegitu ini ya kakak sama keluarga ya yang sampai rela mengorbankan ada lagi yang ingin sampaikan ke kakak pasti kakak kamu juga pasti bangga kalau